Assalamualaikum sir. Nama saya Wan Izzah Afham bin Wan Marzuki Rashidi. Nombor matrik B08-2010-216 bersama rakan sekumpulan saya Aziz Azwan bin Jamaluddin. Nombor matrik B08-2010-253. Kami dari kumpulan 2L3 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Smart Fish Pond Project. Ini adalah Arduino program source code untuk Smart Fish Pond Project. Ini adalah MIT Inventor website. Ini front panel kami. Manakala yang ini kami punya block diagram. Okay, untuk connect, kita cuma perlu scankan QR. Selepas dah scan, kat atas ni kami ada Bluetooth. Untuk pilih Bluetooth connection, bawah ni untuk klik me. Dan last sekali, distance, humidity, temperature. Di sini dia akan keluarkan result. Di Smart Fish Pond ni, kami untuk mencari observe water level, iaitu menggunakan ultrasonic sensor. Okey, ni ada indikator pembaris dia kat sini. So ni 30 cm dan ni 6 cm dan kami gunakan 3 LED. LED hijau dan merah ni untuk ultrasonic sensor ni. So yang kuning ni untuk temperature. Temperature ni kalau dia tinggi, dia panas, dia akan menyala. Saya akan nampak sekarang ni temperature 29. Okey, kalau temperature 29 bermakna kami setkan untuk suhu bilik ini sekarang ni 29. Kalau kita gosok temperature ni, so LED akan menyala, LED kuning akan menyala. Okay, bagi ini menunjukkan temperature untuk kolam ikan itu. Kalau kolam ikan tu panas, so dia akan tunjuk indikator warna kuning. Kalau kita tengok, kita letak tangan kita dekat 30 cm dan kita bawa dia makin lama makin dekat ke 6 cm. So dekat situ bacaan dia ikut. So inilah kami punya projek untuk projek Smart Fish Pond dengan menggunakan MIT. Okay, terima kasih. Local storage data untuk Smart Fish Pond. Itu sahaja presentation kami. Terima kasih.